Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy. Selamat datang di channel Momoy Android Gamer. Kita tidak bisa memungkiri, game dengan genre MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena merupakan genre game yang sangat digandrungi belakangan ini. Tapi kadang ada berbagai keluhan dari para playernya, seperti gameplay yang lag atau karena masalah kuota yang habis sehingga tidak bisa memainkan game-game MOBA yang menuntut koneksi internet itu. Inilah kenapa saya kepikiran untuk memberikan rekomendasi 5 game Android MOBA offline terbaik di video ini. Dan perlu kawan-kawan tahu, game-game yang saya rekomendasikan di sini benar-benar pure offline. Saya lihat di YouTube banyak video yang membahas game MOBA offline, tapi ujung-ujungnya tetap game MOBA online juga yang dibahas. Nah, di sini kawan-kawan akan benar-benar mendapatkan rekomendasi game MOBA offline yang bisa dimainkan bahkan kalau HP kawan-kawan di-set di mode pesawat. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin ingatkan kawan-kawan yang belum menjadi subscriber, yuk klik tombol subscribe dan tombol like-nya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan ini dia 5 game Android MOBA offline terbaik versi Momoy Android Gamer. Number 5. League of Ninja MOBA Battle. Untuk mengawali daftar game Android MOBA offline terbaik di video ini, saya ingin merekomendasikan game League of Ninja MOBA Battle. Seperti yang bisa kawan-kawan lihat, game ini menggunakan karakter-karakter dari Naruto sebagai hero-hero yang bisa dipakai. Konsep gameplaynya masih seperti game MOBA pada umumnya, yaitu menghancurkan tower atau turret lawan. Kita bisa memilih hero yang ingin kita mainkan, dan saat sudah masuk ke dalam gamenya, elemen-elemen MOBA akan langsung terlihat, seperti minion yang akan membantu kita, adanya tower, dan hero musuh untuk kita lawan. Grafik dalam game ini menggunakan grafik 2D, yang mungkin terkesan jadul untuk ukuran game-game zaman sekarang. Gameplaynya pun juga sangat simpel, di mana kita hanya harus menggerakkan hero dengan menggunakan tombol analog, dan juga menggunakan skill-skill yang tersedia. Hanya saja ada rasa kurang nyaman saat menggerakkan hero yang kita mainkan. Belum lagi keanehan tentang gimana saya dua kali mendapatkan hero, yang mana dua hero itu tuh bukan yang saya pilih. Pertama saya memilih Kakashi, tapi kemudian ternyata saya memainkan Tsunade. Dan kemudian saya coba pakai Naruto, entah kenapa ujung-ujungnya malah memainkan Jugo. Mungkin masih ada bug di game ini ya. Tapi overall game ini cukup oke lah untuk teman menghabiskan waktu luang. Terlebih game ini bisa dimainkan secara offline dan ukurannya juga kecil. Number 4. Dungeon Quest. Secara sepintas mungkin kawan-kawan bakal mengira game ini bergenre action adventure. Ya, boleh dibilang seperti itu sih. Tapi dengan adanya unsur tower dan arena untuk menghancurkan musuh, rasanya tidak salah juga untuk mengkategorikan game ini ke dalam genre MOBA. Tugas kita di game ini adalah memainkan seorang hero untuk menghabisi musuh yang ada di dalam dungeon. Dungeon-dungeon ini ternyata ada bertingkat, dan setiap tingkatnya akan semakin meningkat juga tingkat kesulitannya. Dalam game terdapat tower yang berfungsi untuk membantu pertahanan. Selain menggunakan serangan manual, kita juga harus bisa menggunakan skill yang bisa ditingkatkan saat kita naik level. Untuk masalah grafik, game ini terbilang cukup oke dan colorful dengan menggunakan model 3D. Number 3. Heroes Never Die. Pada dasarnya game ini lebih condong ke arah genre tower defense, tapi tetap kental unsur MOBA-nya. Tujuan utama game ini adalah melindungi tower utama kita dari serangan musuh agar jangan sampai hancur. Disinilah elemen MOBA bisa dirasakan. Kita bisa memilih 3 jenis hero, yaitu Ancient Barbarian yang sifatnya melee atau petarung jarak dekat, Arcane Archer sebagai petarung jarak jauh, dan Fire Master sebagai hero dengan serangan magic atau sihir. Selain berusaha melawan musuh yang datang dengan kemampuan tempur kita, kita juga bisa membangun tower untuk membantu bertahan dan juga beberapa perangkap yang bisa di-upgrade kemampuannya. Tidak hanya itu saja, kita juga harus memikirkan strategi yang bagus, terutama untuk masalah penempatan tower dan perangkap untuk bertahan. Number 2. Legendary Heroes. Game besutan developer Monstro ini sudah didownload sebanyak lebih dari 1 juta kali di Play Store, yang bisa jadi tolok ukur bahwa game ini memang patut diperhitungkan sebagai salah satu game MOBA offline terbaik.
Selain itu, ukurannya juga sangat kecil, yaitu hanya sekitar 66MB saja. Gameplaynya masih seperti game-game MOBA pada umumnya, yaitu berusaha untuk menghancurkan turret atau tower musuh. Di game ini, kita menggerakkan hero kita dengan menggunakan tombol analog yang sudah sangat familiar untuk genre game MOBA. Tapi berbeda dari kebanyakan MOBA yang petanya biasanya ada 3 jalur atau 3 lane, di Legendary Heroes ini cuma ada 1 lane saja. Dan kalau kalian perhatikan, penempatan turret atau tower dan juga jalannya para minion di game ini berbeda dibandingkan dengan game MOBA lain seperti Mobile Legends. Dengan ukuran game yang ringan dan mudahnya memainkannya, game ini sangat direkomendasikan buat kalian yang mencari game Android MOBA offline terbaik. Hanya saja kalian harus maklum dengan grafiknya yang terbilang biasa-biasa saja mengingat ukurannya yang kecil itu. Number 1. Plants War 2. Nah, inilah dia game MOBA offline favorit saya. Sebelum memainkan game Plants War 2 ini, saya sudah sangat familiar dengan seri pertamanya, yaitu Plants War yang pertama. Di dalam game ini, alih-alih menggunakan hero yang khas game MOBA yang lebih condong ke hero-hero bertema fantasi, Plants War 2 menawarkan hero-hero yang berbentuk tanaman. Konsep gameplaynya juga masih sama, tujuan utama kita adalah menghancurkan tower utama lawan sembari mempertahankan tower kita sendiri. Grafiknya sangatlah enak dilihat dan movement hero yang kita mainkan juga terasa smooth. Kita dituntut untuk tidak hanya bisa bertarung dengan baik dan menggunakan skill secara efektif, tapi kita juga harus bisa meningkatkan kekuatan hero kita agar lebih kuat dan lebih mudah menghancurkan hero dan tower musuh. Sayangnya entah kenapa game ini sudah tidak tersedia lagi di Play Store. Tapi tenang saja, kawan-kawan masih tetap bisa mendownloadnya melalui link yang ada di deskripsi. Nah, itulah dia 5 game Android MOBA offline terbaik versi Momoy Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel Momoy Android Gamer dengan cara di like, comment, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momoy Android Gamer, portalnya para penggemar game Android.